meminimalisir para pelaku sindikat pencurian kendaraan sepeda bermotor di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tim buru sergap Mapolres Karawang berhasil mengamankan kelompok spesialis sindikat curanmor berikut dengan barang buktinya. Maraknya laporan warga terkait pencurian kendaraan sepeda motor membuat tim buru sergap Anakonda Mapolres Karawang yang bekerja sama dengan reserse Mapolsek Teluk Jambe Timur dan tim reserse Mapolsek Batu Jaya guna mengejar para pelaku yang merupakan kelompok sindikat pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga Kabupaten Karawang. Dalam pengejarannya, petugas berhasil mengamankan 6 pelaku yang merupakan 3 kelompok sindikat dari tempat yang berbeda-beda. Keseluruhan para pelaku ditangkap setelah usai melakukan aksinya. Dari tangan para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 7 unit kendaraan bermotor berbagai jenis dan merek, serta 150 unit dari hasil pencurian sebelumnya oleh para pelaku lainnya. Menurut Kapolres Karawang AKBP Slamet Waloya, para pelaku yang berhasil ditangkap ini merupakan sindikat pencurian spesialis di kawasan industri dan kawasan perguruan tinggi, serta di kawasan pesisir utara Karawang. Kini atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363. Petugas gabungan Satreskrim Polres Karawang beserta Polsek Batu Jaya dan Polsek Teluk Jambe Timur berhasil mengungkap 3 kelompok sindikat curanmor yang masing-masing beroperasi spesialis baik di daerah kawasan industri, kemudian yang kedua di kawasan kampus, kemudian yang ketiga itu berada di kawasan pesisir utara. Dari tangan para tersangka ini kita menyita beberapa sepeda motor dan saat ini masih terus dikembangkan ke TKP-TKP lainnya. Kemudian terhadap para tersangka curanmor ini kita kenakan pidana berdasarkan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Total barang bukti yang diamankan berapa, Pak? Ya, motor semua. Jadi dari ketiga kelompok pelaku ini kita mengamankan 7 sepeda motor. Kemudian kita melihat bahwa terdapat saat ini kita amankan lebih kurang 151 sepeda motor hasil pengembangan dari sindikat-sindikat curanmor yang pernah kita ungkap sebelumnya. Dari Karawang, Jawa Barat, Marjani Tribrata TV, salam Tribrata.